Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Rabu 20 Desember 2023. Jokowi optimis Hotel Nusantara akan rampung sebelum Agustus tahun 2023. Jokowi turut memuji investor dari Kalimantan Timur yang ikut menyuntikkan dana demi pembangunan di IKN. Dengan begitu, investasi tak hanya datang dari Pulau Jawa. Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pon, Listio Sigit Prabowo, PJ, Bupati Penajam Pasar Utara Makmur Marbun. Bintang 5 sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi tanya, dia selesai. Ini saya kira yang lain-lain mestinya ya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti Hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, melebihi target. Sedikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 17 Agustus? Bisa digunakan di awal Agustus. Sebelum pacaran sudah bisa digunakan. Ini yang saya bilang, setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit. Tapi memang progres setiap bulan harus dicek.